Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan lihat sinopsis sinetron Magic 5 episode 568 yang tayang 18 Oktober 2024. Kali ini Rosalinda benar-benar berhasil kembali akan menjebak Rahasia dan juga Naura. Nampaknya memang kali ini Rosalinda memiliki kekuatan layaknya Nyai Hodam. Apakah itu artinya memang kali ini Rosalinda adalah Nyai Hodam? Dan rencananya benar-benar diatur sedemikian rupa agar Rahasia dan juga Naura kembali ke sebuah tempat yang sudah disediakan oleh pria misterius dan juga Rosalinda untuk membuat Naura Rahasia menderita kembali. Dan kira-kira apakah kali ini Rahasia dan juga Naura akan kembali terjebak dalam permainan Rosalinda dan juga pria misterius itu? Karena nampaknya Rosalinda akan selalu melakukan hal-hal sesuai perintah dari laki-laki misterius itu. Dan nampaknya di tempat yang sudah disediakan oleh Rosalinda dan juga laki-laki misterius itu, mereka berdua sudah memiliki rencana jahat dan juga rencana licik untuk Rahasia dan juga Naura. Semoga saja kali ini yang kita harapkan Rahasia dan juga Naura agar berhati-hati, dan tentunya semoga saja dengan kekuatan baru Rahasia ini, Rahasia akan bisa melawan kembali Rosalinda dan juga laki-laki misterius tersebut. Akan seperti apa episode malam hari ini? Saksikan terus Magic 5 tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.